Halo semuanya, udah pada tahu belum nih? Jadi ada yang lagi viral beberapa hari ini. Ada orang yang beli anjing di mall dan ternyata anjingnya itu kena virus parvo. Nah, jadi gue sempat liput pet shop yang gak bertanggung jawab. Akhirnya gue beli alat tes parvo untuk tahu apakah spike ketular atau enggak. Karena dia itu sempat gue bawa vlog di tempat itu. Ini semacam tes swab, semoga spike. Halo, selamat malam semuanya. Halo brother semua. Balik lagi sama gue Gilang Aprigio. Khawatir. Takutnya anjing gue si Spike itu kena juga. Akhirnya gue putuskan gue itu beli namanya tes alat tes parvo kit dari Venture nih, Venture. Nah, alatnya kayak gini ya. Nah, ini dia si Spike lagi sama Yenzi. Dia ada di kandang. Untuk ciri-cirinya sih nggak ada ya, nggak ada kelihatan. Jadi biasanya yang kena parvo itu ciri-cirinya dia akan lemas, terus langsung mungkin nafsu makan hilang, ada diarenya juga gitu ya. Karena inkubasi penyakit parvo itu bisa 3-5 hari, bahkan 10 hari ada juga gitu. Tapi biasanya di indikasinya di 5 hari udah kelihatan kalau emang anjing itu bermasalah atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, gue beli alat tes ini. Harganya berapa? Ini sekitar 50 ribuan, ada di Tokopedia. Gue beli, nanti gue akan sertakan linknya. Kenapa gue beli ini? Karena gue khawatir ya. Sebelum gue bikin video ini, tadinya gue mau bikin pagi-pagi. Tiba-tiba ada yang ngabarin gue kalau salah satu anjing temannya pulang dari acara itu kena parvo. Hari ini dikabarin dan dia langsung ke vet, terus beneran kena parvo. Nah, di situ pas banget gue mikir. Tadinya gue timbul pertanyaan ya, apakah anjing yang udah full vaksin, udah dewasa juga ya, itu bisa kena. Nggak taunya ada yang kejadian kayak gitu. Jadi membulatkan tekad gue benar-benar untuk ngecek spike dengan alat tes kit parvo ini. Nah, kapan sih momen yang baik ya untuk alat tes kit parvo ini? Menurut gue ya, tunggu. Mereka waktu istirahat. Kenapa? Karena udah metabolisme badannya itu udah satu hari full bekerja gitu ya. Kan dia udah dapat jadwal makannya dia. Kalau Spike gue kasih jadwal makan gitu. Jadi dia udah lewatin lah. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya itu kita buka dulu ya yang ada di sini nih. Gue dapat apa aja? Oke. Yang pertama itu gue dapat ini tuh alat tesnya. Jadi ini tuh mirip kayak tes swab kita ya. Nah, ini tuh alatnya menentukan positif atau enggaknya ada di sini. Jadi kayak alat tes swab kita lah, gitu lah. Terus ada juga ini kayak ya alat swabnya ya. Yang biasa kalau di manusia kan masuk ke tenggorokan ya. Tuh. Dia sediain untuk kayak ada air gitu di dalam ininya. Nanti sampelnya kita masukin ke dalam ini, terus suruh tunggu ya. Suruh tunggu dan nanti hasilnya kita tetesin di alat ini. Oke, okay? Nah ini pertama kali kita ambil. Kita lihat dulu satu-satu dia. Kalau dia ini cuma single tip ya. Jadi ini untuk sekali aja. Kalau nantinya if unopen and atau rusak gitu ya. Jika ini rusak disuruh untuk steril lagi gitu. Jadi ini tuh hanya benar-benar untuk satu kali coba ya. Oke, sekarang gue akan coba ke Spike, tapi dia kayaknya lagi ngantuk tuh. Spike sama Genzi ya. Tuh, kita akan coba ke Spike. Ini bakal gue coba. Jadi cara cobanya itu alat ini, ya. Memang nggak ada indikasi ya, dia nggak berak mencret atau nggak muntah atau nggak lemas, tapi gue aman, gue jaga aja. Alat ini akan ke duburnya dia. Ini Spike ya. It's okay. It's okay, Spike. It's okay. Ayo, pinjam dulu, Spike. Oke, coba kamu gini dulu. Kesini. Oke, Spike. Sorry ya. Sorry ya, Spike. Oh, belum. Sorry ya. Oke, sampelnya udah didapatkan ya. Ini sampel udah didapatkan. Kita akan masuk ke ini, masukin ke sini ya.
Sampel sudah didapatkan, lalu kita masukin ke cairan ini. Oke. Sampel udah kita dapetin, warnanya juga yang tadinya tuh bening sudah agak keruh. Sekarang kita buka ininya. Ini ya. Ada pipet sama ini ya. Nanti ini kita ambil sampelnya, kita tetesin ke yang ini nih. Yang tulisan S, S ini mau sampel ya. Nanti hasilnya akan kebaca di sini. Ya, nanti bisa ditunggu 4 sampai 10 menit ya untuk hasilnya keluar. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya kayak gini nih teman-teman nih, gue kasih lihat nih. Nah, itu cara bacanya. Oke, karena sampel udah kita dapatkan, kita akan coba ya. Oke, jadi ini sampel udah gue ambil. Kita akan coba tetesin ke tulisan S-nya. Ke menuhin garis ini ya. Nah, nanti itu udah mulai kelihatan. Semoga aja spike nggak ketular ya, nggak kenapa-napa. Oke, garisnya C. Jadi hasilnya udah keluar. Nah, ternyata spike ini hasilnya garis C, berarti artinya negatif ya. Kalau misalkan invalid itu atau nggak ada yang salah caranya, ini garisnya itu hanya T aja gitu ya. Terus kalau misalkan garisnya itu 2, berarti C sama T berarti itu positif gitu. Nah, selain itu invalid juga bisa kalau garisnya nggak keluar gitu ya. Jadi ini menandakan kalau si spike ini negatif ya dari Parvo. Hey Spike, kamu sehat-sehat selalu ya. Karena gue bener-bener panik loh. Gue takutnya itu dia kan masih papis ya, jadi masih rentan gitu ya. Walaupun udah divaksin juga, aduh, gue tuh khawatir banget. Takutnya dia ketular atau gimana gitu ya. Karena anjing yang full vaksin aja bisa ketular ya. Tapi oke deh, kalau sehat-sehat terus. Spike, thank you buat yang udah nonton juga. Thank you semuanya. Jadi si Spike udah apa, hasilnya negatif dan dia ternyata sehat. Gue seneng banget. Tuh dia lagi main sama si Kenzi. Semoga teman-teman yang kesana juga kemarin ke Pick Cafe seharusnya langsung ngetes juga buat anabulnya, takutnya memang ada ketepak ya atau nepak itu ketularan. Ya, semoga aja sehat-sehat selalu ya. Thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.